Halo teman-teman semuanya, salam satu hobi. Sekarang saya akan berangkat menuju ke JNT ya, mengambil paket, salah satu paket. Pokoknya adalah teman-teman. Saya tidak bisa memakai mobil karena ini masih bro, lihat bro, masih basah. Ini baru saya dibenerin teman-teman. Kita akan pakai motor saja teman-teman. Ayo ikutin terus. Oke nih teman-teman, sekarang saya sudah sampai di JNT. Nanti saya akan coba tanyain apakah paketnya sudah datang atau tidak. Soalnya kemarin paketnya sempat nyasar ke daerah Singaparna teman-teman. Saya kan sekarang lagi di posisi di Raja Pola ya. Kita lihat aja mudah-mudahan ada. Dua paket? Sudah tanda tangan? Sudah. Sudah? Iya. Nih teman-teman, ini ada barang. Ini yang ada saya, jadi sekalian saya ambil. Yang ini spesial untuk Aming teman-teman. Soalnya saya udah punya janji sama si Aming dan teman-teman mau ngasih sesuatu, pokoknya nanti saya unboxing di rumah bersama si Aming ya teman-teman. Oke, langsung kita ke rumah aja. Oke, sekarang saya sudah sampai di rumah dan si Amingnya entah kemana nih. Si Aming kemana? Oh, panggil si Amingnya. Oh, si Aming di sana tuh. Coba si Amingnya di sana tuh. Lagi jemur biawak ya? Iya. Tuh, tuh lu lihat. Biawak. Tuh, biawaknya lihat tuh, biawaknya. Biawak. Tuh, lagi dijemur biawaknya. Ah, diam aja dia. Sama kura-kura. Oke, sini aja, yuk. Nih. Ada sesuatu, tebak. Bak. Apa? Buka, coba buka. Spesial untuk Aming, teman-teman. Siapa bukanya? Eh, Pak Sada. Woi, keluarkan tenaga dalam ya. Nih teman-teman, sengaja saya beli spesial untuk Aming nih. Wah, bisa gak? Ini yang saja. Ini saya udah punya janji sama si Aming dan juga ke teman-teman. Saya janji mau beliin ini. Oh, udah tahu dia. Nih, coba. Mantap. Mantap. Cobain dong, langsung cobain. Coba. Aduh, ini minum. Coba. Soalnya banyak teman-teman katanya si Aming kasih dong sepatu bootnya, jadi saya beli nih spesial. Coba Ming, gimana pas? Tadinya saya mau beli warna pink, cuman kalau warna pink nggak ada ya, jadi saya beli yang warna biru aja. Super Mario. Ya. Yeah.
silakan. Mantap. Jadi kaki kamu aman, gak bakalan kena duri atau kaca atau cakar keong. Ya. Mantap. Cobain langsung nyebur. Langsung nyebur, teman-teman. Enggak. Kenapa ya? Ya. Abi punya sepatu baru, teman-teman. Coba lihat dulu, Bro. Coba lihat dulu. Hey. Ini. Ayo, Mi. Tuh, jadi teman-teman, kalau pakai yang kayak gini jadi aman nih. Kita gak bakalan basah dan gak bakalan kena seperti duri atau kaca ya. Jadi ini aman spesial. Cuman sayangnya gak ada yang warna pink. Tadinya ini mau warna pink dan rambutnya pun mau kasih warna pink. Jadi kalau kayak gini rambutnya dikasih warna biru aja ya, gimana? Teman-teman setuju gak kalau warnanya dikasih warna biru? Jadi biar pas, sepatunya biru, rambutnya juga biru. Gimana, Ming? Mantap. Cukup segitu aja, cukup mantap aja. Gak ada kata-kata lain gitu. Makasih. Dalam satu hobi. Gak bilang makasih gitu sama aku. Makasih. Makasih. Ya. Oke. Oke, kita ke rumah lagi yuk. Ke rumah lagi yuk. Bro, lihat bro. Enak. Aduh, pas gak ininya? Pas. Duh, teman-teman, sekarang saya udah nempatin janji ke si Amin dan juga ke teman-teman. Jadi saya udah ngasih ini buat si Amin spesial ya. Cuman kemarin ada masalah, teman-teman. Paketannya harusnya ke daerah Raja Pola Tasikmalaya, ternyata dikirimnya ke daerah Singapura. Nah, jadi saya nunggu agak lama. Tadinya mau kemarin saya ininya kasihnya. Itu lagi itu Mi. Jemur itu. Buka dulu aja lah, udah buka dulu aja ya. Buka dulu aja. Lanjutin jemur si itunya, si biawaknya. Tos, biawaknya. Tos, dari kue ke. Udah kasih makan belum? Karek pade. Karek pade, cerita karek pade itu baru mau, teman-teman. Nanti kalau mancing atau ngurak harus lebih semangat ya, Ming? Ya. Soalnya udah punya senjata andalan baru nih. Mantap lah teman-teman. Pegang dong. Spesial. Jadi si Amin jadi lupa tadi gak kayak gini-gini teman-teman. Kayak Super Mario, tapi gak apa-apa lah, udah ya. Udah. Oke, Ming. Kalau udah dipakai bersihin ya. Jangan sampai dibiarin kotor, nanti ininya jadi kotor. Iya. Oke. Udah dipakai langsung sikat. Ya. Oke. Awas kena rokok juga nih. Wah. Kita mau ngalungkeun. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja unboxing dan juga saya langsung ngasih ke si Aminnya ya. Ini khusus spesial senjata andalan baru buat Amin, jadi saya pakai, kameramen pakai, si Amin juga pakai. Jadi kita-kita sama-sama aman teman-teman kalau kita ke sawah atau ke sungai dan juga ke hutan gitu. Takutnya kan ada kalau di sungai atau di sawah ada cakang keong Amin ya. Terus ada pecahan kaca biasanya kalau di sungai. Oh ini ya gempar teman-teman. Ular pun ini kalau gigit mungkin keluarnya kebakaran masuk ke dalamnya. Jadi aman. Kita bisa lebih leluasa menjelajah ya. Ya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi bareng-bareng ya. Bentar. Satu, dua, tiga. Salam satu hobi. Sini.